berhenti stasiun Bogor. Stasiun Bogor. Ini adalah kali pertama Viko naik KRL. Nah sekarang sebelum pesan tiket, Viko diukur dulu tingginya. Karena Viko masih di bawah 90 cm, jadi masih gratis. Setelah tiketnya dapat, saatnya kita masuk. Let's go! Ini adalah momen pertama Viko melihat kereta. Dia sangat senang dan tidak sabar untuk naik kereta. Sayang, adiknya sedang tidur. Ikuti terus perjalanan Viko ya. Wah, seperti biasa nih naik di Bogor. Biasanya penumpang selalu rame, jadi kita jalan keliling gerbong gak dapat, ya udah anak-anak sendiri. Ini adiknya masih tidur. Yeay, akhirnya keretanya jalan dan si Viko sepanjang jalan tidak duduk. Dan tadi dia cuma berdiri di situ melihat keluar. Mulai bosan, dia mulai ingin jalan kemana-mana tapi keretanya sangat goyang. Nah ini si kakaknya juga mulai atraksi. Akhirnya kita sampai. Depok. Sampai di mana? Sampai di Depok. Iya, kita sampai di Depok. Anak-anak mau nungguin keretanya berangkat dulu. Oke kakak, om dan tante, terima kasih sudah menonton cerita kami hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.